Assalamualaikum. Nah, ini ya tutorial membuat martabak siram cuko ya, isi singkong ya. Nah, ini isinya ya. Isi singkongnya ya, seperti ini nih. Kita buat dari singkong ya, yang kita masak dan hasilnya seperti ini nih. Ini sudah kita timbang ya, masing-masing. Biar sama nanti besarnya ya. Tuh. Martabak ini ya salah satu varian makanan khas Palembang ya. Namanya martabak siram cuko. Biasanya martabak ini diisi dengan tumisan kentang dan wortel ya. Nah, hari ini spesial lada punya Ita Yudis, kita bikin isi singkong seperti ini ya. Langsung saja kita bikin martabaknya ya. Nah, ini adonan kulitnya ya, siap kita bentuk ya. Tuh, lembut sekali, elastis ya. Caranya gampang, tinggal kita tekan ya. Kita tarik-tarik seperti ini ya. Nih, tuh. Kita bikin ya, sampai dia lebar ya, nih seperti ini tuh. Cukup dibeginikan ya, tuh ya, nih seperti ini ya kulitnya. Nah, sekarang tinggal kita isi ya, dan kita bentuk lalu kita goreng. Nah, ini ya isinya tuh ya, seperti ini ya. Setelah itu kita lipat nih ya, kita bentuk seperti amplop tuh ya. Tarik yang ini, kita tarik ke sini tuh. Hasilnya cantik sekali nih, siap kita goreng ya. Seperti ini martabak siram cuko isi singkong ala dapurnya Ita Yudis. Nih bikin martabak ya, martabak wong Palembang ya, martabak yang kulitnya garing dan biasanya diisi dengan kentang dan wortel ya. Nah, hari ini bikin yang spesial, isinya kita dari singkong ya. Nih ditumis seperti ini tuh, ditumis sampai matang ya. Hasilnya seperti ini nih ya, tuh nanti tinggal diisikan di dalam martabak ya, lalu kita goreng. Ini rasanya luar biasa lemak nian. Martabak isi singkong biasa diisi sama kentang wortel ya. Nah, ini kita bikin di singkong ya. Wow, rasanya luar biasa nih, walaupun diisi singkong. Lagi proses penggorengan martabak siram cuko yang isi singkong nih, sudah matang nih, siap kita angkat seperti ini ya. Wow, cantik sekali. Ini hasilnya.